Selamat pagi ya. Untuk hari ini kita ada satu pesanan unit trail 110 cc manual. Ini SK Pro yang ada di depan saya. Ini unit terbaru. Ini kita akan kirim nanti ke, bentar, ini untuk alamatnya di Lebak, Banten ya. Nah, Lebak, Banten ini untuk Adi Sulaiman ya. Kita nanti menggunakan jasa ekspedisi JNT Cargo untuk pengirimannya. Ini untuk unitnya 110 cc manual dengan wheelsetnya yang belakang itu ring 12 dan depan ring 14. Ini sudah model terbaru, ada lampu stopan belakang sama lampu sen belakang ya. Nah, nanti untuk trail ini kan dikirim pakai JNT itu sekitaran 3 hari sampai 4 hari untuk estimasi sampai, dan nanti untuk kabel akinya saya akan copot, untuk lampu sen juga kita amankan. Dan untuk kunci kontak juga, untuk kunci-kuncinya nanti disimpan di sini, kita akan rapihkan juga ya. Nah, sebelum kita kirim, nah untuk trail ini kan manual. Jadi untuk gigi satunya itu dicungkil ke atas ya. 1, 2, 3, 4 dicungkil ke atas. Ini meskipun 110 cc, dipakai dewasa juga ini kuat ya. Sampai 120 kilo ini bisa dikendarainya ya. Ini udah double starter, electric starter bisa, seperti ini. Dan juga di manual pakai engkol kaki ya. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan engkol kaki itu bila mana emergensi akinya ngedrop, ini bisa dihidupkannya secara manual ya. Ini gigi satunya dicungkil ke atas. Nah, jadi untuk gigi satu dia ke atas. Ini meskipun 110 cc tenaganya mantap ini. Kalau pakai tanjakan 70 derajat ini masih bisa nanjak ini. Untuk pengeremannya semua depan belakang sudah oke. Jadi jangan berlama-lama, langsung aja kita akan packing. Nanti ini kita akan bungkus sama dus semua biar aman dan tidak lecet dalam perjalanan, karena estimasi 3 hari sampai 4 hari ya. Lanjut aja kita packing, nanti untuk resinya saya fotokan ke konsumennya ya. Trail 110 SK Pro ini tidak melengkapi dengan STNK maupun PPKB, jadi jangan dipakai di jalan raya ya. Oke, kita lanjut aja untuk packing unit SK Pro 110 cc manual ini. Nah, ini untuk proses packingnya. Untuk kabel positif dan negatif kita copot. Kunci kotak ini kita ikat di atas. Ini untuk tool kitnya diikat di sini. Ini ada nota pembelian di dalamnya. Dan juga untuk lampu sen sama lampu stopan ini dimasukkan ke dalam seperti ini biar aman. Kalau misalkan dipasang kan nanti takut patah, seperti itu ya. Nanti tinggal pasang lagi. Ini ada dudukannya di belakang. Oke, kita lanjut dibungkus semuanya pakai dus. Nah, ini kita langsung proses packing seperti ini. Ini depannya udah selesai kita bungkus, tinggal bagian belakang. Ini udah pakai bubble ya untuk belakangnya. Nanti luarnya kita pakai dus lagi. Sambil menunggu jemputan dari JNT Cargo, kita lanjut packing lagi. Oke, proses packing sudah selesai. Ini untuk SK Pro 110 cc manualnya, tinggal nunggu dari jemputan JNT Cargo, langsung pencetakan resi ya. Oke, terima kasih bos untuk orderannya, tinggal ditunggu resinya. Oke guys, barusan itu untuk SK Pro nya sudah diambil sama JNT Cargo ya. Nah, ini untuk unit yang lainnya kita ready juga, yang RFJ Thunder. Ini yang 110 cc Matic, ini yang 70 cc Matic, ini juga yang Kugo, ini yang pakai 1500 watt ya untuk ininya, untuk baterainya. Ini juga yang MT6 juga masih ready, yang 2 tak special engine. Untuk SK Pro nya ini tinggal satu lagi ya, yang warna biru nih. SK Pro nya tuh ya warna biru satu lagi. Jadi yang berminat SK Pro seperti yang tadi saya kirim ke Banten ya, ini tinggal warna biru satu lagi. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mucil. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan untuk yang 150 cc juga ini kita masih ready. Ini yang wheelset nya 14-17 ya, ini udah kopling manual ya. Oke, sampai jumpa untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang mau order nanti langsung aja WhatsApp. Yang mau datang ke toko nanti langsung aja datang ke toko. Ini toko kita ya, kita beralamat di, nah ini kita berada di Jalan Majen Lili Kusuma, Sumandeng Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Ini nama tokonya Meni Mini Moto ya. Oke,
Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.